Vera itu jahat. Waktu almarhum Olga sakit di Singapura, kerjaan dia tuh bukannya nungguin almarhum, malah main judi 2 kali 24 jam, gak pulang-pulang. Sama selingkuhannya tuh namanya Sigit, so laporin gue ke polisi. Sana. Gue punya foto-fotonya semuanya. Karena gue waktu itu lagi tinggal di Singapura selama kurang lebih setahun. Habis uangnya almarhum Olga, habis, diambil sama dia, habis. Makanya kan lu lihat. Iya, mana deket sama keluarga Olga? Ini kan banyak banget yang ngomong katanya emak itu ngambil duitnya anak-anaknya lah, emak itu main judi lah, beginilah, begitulah. Nih aku mau kasih tahu nih cerita asal muasalnya. Mak Vera ini ya, lo lucu kalau misalkan anak-anak itu yang nggak, ibaratnya gini ya, kalau anak-anak itu kan nggak punya skill, nggak punya apa-apa, tapi dia bisa masuk TV karena Mak Vera lo. Berarti tandanya Mak Vera ini punya link yang bagus. Yang pinter nyanyi banyak, yang pinter acting banyak, tapi Mak Vera bisa loh mendatangkan, menjadikan dia seorang artis untuk masuk di dunia entertainment. Dimana-mana orang mau masuk TV itu harus bayar di manajemen loh. Dimana-mana. Ini malah artis-artisnya minta dibayar. Itu logikanya di mana? Dewi Persik dulu ketika Dewi Persik itu mau jadi artis sama Pak Yogi, namanya Pak Yogi almarhum ya. Pak Yogi ini ke saya ini, justru aku dulu itu nggak dapat bayaran, udah nyanyi goyang-goyang, itu pun aku nggak dapat duit karena aku tahu bahwa Pak Yogi ini pasti ketika dia ketemu dengan produser atau ketemu dengan petinggi-petinggi, sudah satu bensinnya udah habis, kedua link kayak begitu nggak semua orang bisa ketemu sama orang besar, tapi Mak Vera bisa dateng. Terus kemudian selain itu Mak Vera bisa temuin orang besar itu untuk menjual anaknya supaya masuk di TV. Nah terus kemudian apa iya Mak Vera bawa tangan kosongan? Gak mungkin kan, Mak Vera pasti bawa sesuatu apa untuk orang petinggi itu. Gak ada yang gratis dalam hidup ini sayang. Kita harus jadi manusia yang bersyukur. Jangan kacang lupa kulitnya. Mak Vera itu siapa? Manajernya almarhum Olga. Jadi kalau kalian bilang, hei kamu orang baru kan gitu kan, oke aku yang bicara ini orang lama. Sebelum Mak Vera bersama Olga sudah sama aku dulu. Jadi aku tahu dulu Mak Vera itu siapa. Ya, jadi kamu jangan percaya omongannya Jengger. Jengger tuh ibaratnya aku main film 400 juta dia masih jadi babu, dia masih jualan jengger di jalanan kalau kalian mau tahu gitu loh. Jadi kalau misalkan Jengger tuh keluar dari manajemen Mak Vera karena memang Jengger itu bikin huru-hara. Basa-basi. Mulut Nikita Mirzani dibungkam Dewi Persik. DP pasang badan untuk Mak Vera, mantan manajer Olga Saputra. Sosok Mak Vera yang merupakan mantan asisten mendiang Olga Saputra mendadak jadi perbincangan publik. Ya, Mak Vera dituding Nikita Mirzani karena menggelapkan uang Olga Saputra semasa hidup. Mak Vera disebut hobi judi hingga menghabiskan uang Olga Saputra saat di Singapura. Mengetahui gosip tersebut, Dewi Persik nyatanya pasang badan untuk Mak Vera. Dilansir dari akun Instagram pribadinya pada Jumat kemarin, Dewi Persik mengunggah momen kebersamaannya dengan Mak Vera saat menjadi bintang tamu di pagi-pagi Ambiar Trans TV. Tampak Dewi Persik memeluk Mak Vera sambil tersenyum. Pada caption fotonya, Dewi Persik tampak memberikan dukungan pada Mak Vera agar terus semangat menghadapi isu miring yang kini tengah panas. Semangat Ma, aku sayang. Alhamdulillah, @pagiambiartransTV Krok, tulis Dewi Persik. Unggahan itu pun langsung direspon oleh Mak Vera. Mak Vera mengucapkan terima kasih kepada Dewi Persik karena telah memberikan kasih sayang padanya. Ia juga berharap kebaikan Dewi Persik bisa diganti dengan lebih baik lagi. Mak Vera Zanobia, Masya Allah nama @dewipersik9. Makasih banyak untuk kasih sayangnya ke Mak, biar Allah yang ganti semua ya anakku. Selain itu tak sedikit pula netizen memberikan dukungan kepada Mak Vera. Hal itu terlihat di postingan Dewi Persik, @nenagoib, sukses buat Makku, @makverazanobia, dan kakakku, @dewipersik. Etika developer, mami dan mas semoga selalu dilindungi Allah dan dijauhkan dari orang-orang yang ingin menjatuhkan kalian. @dwi mamat,
Lope-lope Mak Vera, Mama cacat ya Mami, DP idola ya Allah Brebes milih aku. Siti 7985, kasihan Mak Vera dulu para artis diperjuangkan biar dikenal publik, biar terkenal. Setelah terkenal pada nyerang, kalaupun makan uang wajarlah. Sebelumnya perangai Mak Vera di masa lalu kala Olga Syaputra masih hidup dibongkar oleh Nikita Mirzani. Bahkan Nikita Mirzani mengaku ada bukti dari kejahatan mantan kejahatan Olga Syaputra itu. Wanita biasa disapanya itu tak takut dilaporkan polisi karena ucapannya ini. Dilansir dari akun TikTok @keluargakecil di Jerman, pada Senin kemarin Nikita Mirzani tampak emosi kala membongkar aib Mak Vera. Awalnya Nikita Mirzani melakukan live sambil makan, lalu ia pun membongkar kezaliman Mak Vera pada almarhum Olga Syaputra. Diungkapkan Niki jika Mak Vera menggunakan uang Olga Syaputra untuk berjudi. Sembari makan, Niki tak segan memberikan kisi-kisi tudingannya pada Mak Vera. Saking emosinya, Niki sampai menyebut Mak Vera sebagai orang yang jahat. Pada saat Olga Syaputra berada di Singapura untuk menjalani pengobatan, Mak Vera malah sibuk berjudi. Vera itu jahat. Waktu almarhum Olga sakit di Singapura, kerjaan dia itu bukannya nungguin almarhum, malah main judi 2x24 jam, gak pulang-pulang. Sama selingkuhannya tuh namanya Siki, kata Nikita Mirzani. Mbak ingin buktikan bahwa omongannya benar, Nikita Mirzani sampai menantang Mak Vera untuk melaporkan dirinya ke polisi. Pantang mundur, Nikita Mirzani mengaku memiliki bukti berupa foto-fotonya. Laporin gue ke polisi sana, gue punya foto-fotonya semua, tandas dia. Lebih lanjut, Nikita Mirzani mengaku memiliki bukti-buktinya karena saat itu tinggal di Singapura selama 1 tahun. Habis uangnya almarhum Olga, habis diambil sama dia, habis, terangnya. Nikita Mirzani kemudian menyindir keluarga Olga Syaputra di mana tak dekat dengan Mak Vera. Hal itu menjadi bukti bahwa keluarga Olga Syaputra juga kesal dengan keluarganya di Singapura. Billy atau adik Olga, Billy Syaputra, aja ogah dekat-dekat sama dia. Habis uangnya almarhum dipakai buat main judi, tandas dia. Terakhir Nikita Mirzani ngaku mau menjambak rambut Mak Vera karena terlanjur marah. Gue kalau ketemu mau gue jambak, duit gue belum dibalik-balikin. Duit gue belum dibayar, hasil gue kerja nyanyi on air syuting 1 sen pun belum dibayar, paparnya.